Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, 3sisi official. Gimana kabar kalian sobat 3sisi? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya guys, dan tanpa kurang apapun ya guys. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan terbang di sekitaran desa Sumber Katimoho, lanjut ke arah timur, tepatnya desa Widoro guys. Sekedar informasi untuk pembangunan jalan tol yang dari arah Kraksan menuju Paiton masuk di seksi 2 jalan tol Probolinggo Banyuwangi dan memiliki panjang sekitar 11,2 km guys. Dengan adanya tol Probowangi ruas Probolinggo Besuki dapat memangkas waktu tempuh Probolinggo Besuki yang semula sekitar 1 jam 15 menit menjadi 30 menit guys, dengan kecepatan rata-rata 80 sampai 100 km per jam guys. Oke, gimana untuk progres dari desa Sumber Katimoho menuju desa Widoro? Kita saksikan videonya bareng-bareng guys. Dan untuk pembangunan jalan tol seksi 2 yang dari arah Kraksan menuju Paiton, ini di sini saya start dari desa Sumber Katimoho. Di sini masih fokus untuk pekerjaan penimbunan, dan di samping kanan kiri juga fokus mengerjakan pekerjaan saluran drainase air hujan. Dan ini bentar lagi saya akan memasuki box underpass yang berada di desa Widoro guys. Dan untuk kondisinya box underpass di desa Widoro ini sudah selesai dilakukan pengecoran. Kemudian di sini lanjut ke timur ada struktur jembatan yang juga sudah selesai dicor lantai yang sisi sebelah selatan, dan tinggal sisi yang sebelah utara guys. Kemudian kita lanjut ke timur lagi. Di sini ada box underpass lagi. Ukurannya tidak terlalu besar dan sudah selesai dilakukan pekerjaan pengecoran, guys. Jadi untuk yang seksi 2 yang dari arah Kraksan menuju Paiton itu di sini untuk progresnya masih tidak terlalu signifikan, karena untuk targetnya sendiri yang harus diselesaikan adalah yang Probowangi seksi 1, dimana yang dari arah desa Gending menuju Kraksan guys. Dan sebagai informasi, ini saya sudah berada di desa Widoro guys. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai update jalan tol Probowangi seksi 2 yang dari arah Kraksan menuju Paiton. Dan ini saya mengambil titiknya dari desa Sumber Katimoho menuju desa Widoro guys. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.